Okey, dah. Okey, baik. Jadi, saya klik masuk, ya. Ada. Okay, baik. Jadi, saya nampak satu kontras ni tidak ada di Sabah. Ah, okey, nampak. Okey, baik. Jadi, saya bacakan alamat yang tertera. Banyak ni, kalau IPK ni? Ya, betul. Beg berkunci, nombor 2062-88560 KK. Okey, baik. Alamat penuh kami adalah Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah, ya. Betul, Polis betul. Indonesia, beg berkunci nombor 2062-88560 Kontijen Sabah, ya. Betul. Itulah adalah alamat kami. Jadi, nombor balai kami, saya nampak yang tertera kat situ. Nombor telefon 088-45-4222. Ya, betul. Palang 700. Betul-betul. Palang. Ya, okey, baik. Itu adalah nombor balai kami, ya. Oh. Jadi, macam ni je. Ini adalah dalam kesempatan. Jadi, tidak digalakkan untuk buat laporan. Jadi, saya perlu dapatkan nombor telefon bibit, cik. Saya hubungi. Berapa nombor telefon bibit, cik? Okey. Ya. Sekarang ni, benda ni saya tak hantar tau. Macam mana, ya? Faham, cik. Itu sebab kalau cik hantar, cik buat satu cover report dulu. Kita buatkan satu cover report. Kalau, okey. Kalau cover report, sepanjang pengetahuan saya lah. Saya boleh pergi je ke balai polis yang berdekatan, kan? Okey, saya faham. Kalau kata cover report, cik cakap bungkusan dah sampai Sabah. Betul. Jadi, apa-apa pun kami daripada PFK Sabah yang akan temak dekat pusat juga Sabah ni. Betul. Okey, jadi kalau cik pergi balai berdekatan pun, balai berdekatan tak boleh temak bungkusan tu kat Sabah. Bukan temak. Sekarang nak cover report. Ya, saya faham. Itu sebab saya cakap, cik kena buat satu cover report dulu. Sebab bungkusan ni, kalau pusat juga cakap berdaftar dalam cik, bermakna kami kayak daripada PFK Sabah yang kena temak bungkusan tu, cik jelas. Jadi kita akan siapkan satu cover report untuk cik sebab bungkusan tu telah dihantar ke Sabah. Bukan ke sistem PDRM ni menggunakan satu sistem saja. Jadi kalau kita report kat sini, sistem sana pun boleh trace. Okey, macam ni cik Saiful, macam kalau kata accident lah, kita accident dekat Johor. Nah. Kita nak report dekat Kuala Lumpur tak boleh cik? Kita kena report kat boleh. Johor. Boleh. Boleh report. Kalau cik cakap macam tu tak apalah, cik tak ada masalah. Cik pergi balai berkata mereka akan bagi cik Tapi yang macam bukan ke korang ni geng-geng scammer dah kat kantor sebelum ni? Ha? Siapa yang geng scammer? Korang bukan geng scammer. Kau ingat aku ni apa? Kau ingat aku budak-budak? Ha? Aku daripada awal lagi aku duk perhati kan. Kau ingat aku ni first time terima call daripada orang macam korang? Okey. Ha? Saiful, eh? Tak payah Saiful sangat lah. Eh, maklumat aku bagi semuanya merepek. Semua korang pun duk bantai percaya kan? Maklumat satu cik, maklumat punya nombor IC lah, nombor handphone lah, nombor nama penuh cik, alamat. Tak payahlah gol. Korang ni kepala korang dah kena ke dalam. Korang tak boleh, maksudnya bukan satu tim lah yang buat kerja-kerja scam ni. Ada tim lain yang buat kerja scam. Tak payah nak buat bodoh sangat. Aduh, masalahlah orang Melayu ni. Weh, kau ni lah orang Melayu yang merosakkan orang Melayu. Tak, yeah, nak cari duit haram buat apa? Ha? Cik cakap orang siapa ni? Tak kisahlah siapa pun. Aku cakap engkau kaki scammer. Oh, saya scammer. Atau cik yang scammer hantar bungkusan macam ni. Kalau cik rasa ada masalah, cik pergi balai sekarang. Uyoh, ngeri dah. Tak dapat scam aku lah. Apa kau nak buat? Tak apa, tunggulah. Nanti mak bapak cik saya dapat. Alhamdulillah. Uyoh. Ngeri dah. Cuba cari duit halal lah. Cari duit halal, ya. Cari duit halal. Korang tak usah merepek menipu orang. Kau tahu berapa orang susah kerana korang ni? Dia orang susah sebab dia orang malas, itu je. Pasal korang rajin menipu, dia orang malas. Janji rajin. Ini saya cakap pasal malas dengan rajin. Malas lain, rajin ni lain. Rajin korang rajin menipu buat kerja bodoh. Korang tak malu ke bawa makan duit-duit haram ni? Oh, makan duit haram. Saya tak makan lah, saya beli je. Alah jam tu tak boleh pusing orang. Aduh. Tak boleh, korang susah. Aku okeylah, serius lah. Tak. Dengar. Kau tak payah cakap emosi sangat. Cakap relax. Okey, itulah. Itulah cakap. Sekarang kita cakap relax lah. Okeylah, ya. Sorry. Tak, serius babe. Kau orang. Eddie Kanda tu tim lain lah kot. Yeah. Eddie Kanda tu memang bos aku pun. Oh, betul. Dia kena tangkap, dia mesti keluar juga. Tapi itulah. Dia kantoi bodoh pasal isteri dia kot. Kan? Ya, memang. Tapi kau percaya satu je aku cakap. Dia kena tangkap, dia mesti keluar. Betul. Itu memang betul. Aku pun cakap dengan member aku. Dia kabel kuat. Mesti lepas tu. Sebab aku bagi tahu kau lah. Memang aku tahu. Aku buat benda ni semua salah. Aku tak cakap apa yang aku buat ni, betul. Okeylah, sebelum tu aku minta maaf lah marah-marah dia. Apa dia? Sebelum tu aku minta maaf lah marah-marah dia. Okeylah, fahamlah. Tapi kau pun kena fahamlah satu benda. Gajang kita pun tak betul ke? Okey. Jadi, untuk engkau lah. Aku anggap kau kawan aku je lah. Betul. Nanti ahli keluarga kau jangan jawab panggilan yang tak dikenali. Betul lah. Aku respect gila lah kau, babe. Respect sama lu, bro. Aku respect gila dengan kau, betul lah. Okey, macam ni aku beritahu. Aku tipu untuk orang yang macam tamak. Orang yang leka. Orang yang apa? Leka, cuai, tamak. Percaya ke perkara ni. Kalau dia tak percaya, dia takkan kena tipu. Percaya tu betul. Serius, betul, babe. Aku setuju sangat dengan kau. Jadi janganlah bagi peluang macam orang macam kita orang. Itulah. Pasal dia orang ni terlalu percaya dengan benda-benda yang macam benda dia tak buat. Lepas tu dia menggelupur tak tentu pasal.
Betul tak? Biasalah, yelah biasa. Sebab apa? Kebanyakan orang yang buat macam ni, kau kena faham. Bila kita cakap bekukan akaun, yang first kali akaun dia memang ada di Aram. Dia mesti melabah. So, kebanyakan orang macam ni adalah orang yang pernah terima di Aram juga. Jadi dia pun belum tentu duit bersih. Betul. Sebab tu dia orang takut. Kalau orang yang confirm duit dia bersih, walaupun duit dia banyak, dia takkan takut benda ni. Betul. Aku setuju dengan kau. Macam-macam orang dalam orang aku buat kerja ni. Macam-macam orang juga. Eh tapi lah, lama kan kau buat kerja ni? Engkau lah, kau personally lah. Alah ni sebab tak boleh keluar Malaysia kan, jadi aku buat dalam Malaysia je lah. Oh boleh, sampai luar negara kau buat? Sure. Sampai luar negara? Thailand lah. Thailand sekali lah. Thailand pun tak boleh masuk, tapi aku buat je lah. Eh masuk lah. Masuk, kau dapat masuk ke kau based on apa yang kau dapat? Masuk boleh tahan lah, kalau tak akan buat macam ni kan. Itulah pasal aku pun heran juga, aku cakap mesti masuk gila-gila. Maksudnya umur berapa? Aku dah umur dah besar lah, okay, kurang lah tu. Itulah, cumanya aku duduk layak pasal aku selalu dah terima call ni. Cuma kali ni aku, ini hari kerja relax sikit. Kerja-kerja santai dekat rumah. Tu aku, tak apalah. Cuma, yelah. Tapi betul lah, aku terima lah. Nasihat kau tu, cakap-cakap kau tu memang betul gila lah. Orang kalau tak buat salah, tak payah menggelabah. And then, tak payah layan call-call yang bukan, tak berkenaan. Kebanyakannya. Yelah, senang cakap macam ni lah. Tak kira wak imam aku telefon. Satu hari aku pun mesti terima balasan, aku pun akan kena tipu juga. Mungkin lah. Sebab apa kau kena faham? Hasil rezeki kita tak berkat, jadi kita kena tipu. Sebab apa balasan kita atas dunia? Betul. Sama lah, aku pun akan lalui benda tu juga. Tapi ada sebab kenapa aku buat kerja ni. Bukan sebab semua orang nak hidup mewah buat kerja macam ni. Bukan macam bos aku, Eddie Gana. Tapi sampai berjuta, puluh-puluh juta tau. Itu tak habis lagi lah tu. Itulah aku rasa, itu yang nampak je. Yang tak nampak, yang dia dah lupuskan, dah cairkan lagi tu. Dia mesti ada punya simpannya. Tapi kat Malaysia, memang Eddie Gana sahaja dia punya kepala. Eddie Gana ni kira dia bukannya kepala, tapi dia kiranya backup paling besar lah. Kau tengoklah banyak anggota Bukit Aman menanggap. Memang tu. So kau kena faham, rakyat Malaysia kena tipu pun bukan sebab orang lain juga, sebab orang dalam kerajaan juga. Kalau tak ada orang dalam kerajaan yang terlibat dalam kes ni, tak mungkin benda ni boleh dilakukan. Itu je simple kan. Betul lah. Aku setuju dengan kau. First time aku cakap dengan mamat yang nak scam aku, aku boleh borak macam kawan-kawan lah. Aku tak ada benda nak marah. Kalau kau pandai, kau tak kena tipu aku, itu rezeki kau. Aku tak boleh cakap apa, betul? Yalah betul lah. Maknanya kau orang yang bijak, kau pun tak makan duit yang kotor. Jadi maksudnya kau tak salah, kenapa kau nak takut? Yalah. Tapi apalah, ni kau kerja lah. Kalau kau tinggal mana, kita boleh dapatkan kontak apa maklumat apa untuk kontak ni orang Malaysia, sebab kerajaan Malaysia juga yang bocorkan. So simple lah. Jadi kita boleh buat ni sebab kerajaan juga. Kerajaan tangkap nak tunjuk kat rakyat. Sama aja, simple je. Kalau kerajaan tak tangkap kita, tak tunjuk kat rakyat, parti lain akan menang. So kerajaan akan jatuh. Sama aja. Logik. Semua ada kepentingan sendiri. Dia tangkap macam tu, aku tanya kau satu benda je lah. Dia tangkap macam tu, dia tunjuk, dia tangkap tu. Simple je. Hari ni COVID-19, kan? Tengok ada kluster dekat apa, sekolah pondok lah. Ada dekat sini lah, dekat penjara lah. Macam-macam, semua tempat je. Tapi aku tanya kau, kenapa clubbing dengan disco tak ada kluster? Betul. Sedangkan hari ni dah tangkap beratus-ratus orang dekat disco, betul juga tu, aku pun terfikir. So sama je lah. Maksudnya kerajaan pun sama je, tunjuk dia tangkap. Aku berani bank kau nak bank aku berapa? Tuh, tadi aku kita bank, kita tengok Eddie Gana keluar tak? Aku tak hebat, aku rasa macam dia keluar lepas tu. Kalau kau rasa aku mencakap ni, kau boleh post kat YouTube, aku tak kisah, banyak dah suara aku YouTube. Steady lah babe. Aku memang steady tapi aku cakap satu benda je lah, kata-kata aku ni pun akan ingat kerajaan juga, sebab orang yang benarkan benda ni kita buat. Betul lah, serius memang tak benarkan secara nyata, tetapi ikut pintu belakang. Itulah Eddie Gana tu, fuh. Aku bagi simple je. Daripada start Datuk Sri Najib kena korek, dia makan duit pengubah orang, tiba-tiba korek balik, Tun Mahathir pun banyak duit. Daripada mana datang? Tun Mahathir tu bapak dia guru besar je. Anak dia duit berbilion-bilion ringgit. Najib macam mana dia datang duit? Bapak dia Perdana Menteri, gaji Perdana Menteri paling kuat pun 100 ribu. Tapi takkan sampai ni, 100 juta. Jadi kau tengoklah sendiri macam mana dia punya perbelanjaan ni sampai berpuluh-puluh juta, 100 juta. So sama je lah, kalau orang nak salahkan sim, salahkan kerajaan dulu. Betul. Kalau kerajaan betul-betul tutup pintu untuk skamer, maksudnya kita takkan ada lagi. Dan kerajaan tak semestinya orang pihak atasan yang makan. Mungkin orang yang bawah-bawah, orang yang dipercayai. Sama lah. Yelah, betul lah tu. Tapi macam korang kan, balik kepada korang yang kerja lah. Tadi mamat yang post laju, dia kata okey, dia boleh post laju. Okay, korang sebenarnya dekat satu tempat yang sama lah kan? Okey, macam ni, skamer biasa lah. Itu ada strategi. Yelah. Itu cara je. Yelah, contoh kononnya aku daripada apa, daya bumi. Dia cakap daripada daya bumi. Padahal kira satu floor dengan kau. Hujung sana, transfer ke hujung sini. Ataupun tingkat atas, transfer tingkat bawah. Tingkat bawah, polis. Tingkat atas, post laju.
Sebab kau bila faham, satu benda je aku beritahu. Kan Tun M nak cakap, Melayu mudah lupa. Hari ni orang akan ingat pos saju punya apa semua. Kalau aku stop satu hari lagi, tiba-tiba aku buat balik lepas berapa bulan, orang akan banyak lagi kena tipu. Sama je lah, dia ingat berapa bulan je, lepas tu dia akan lupa. Yelah, sebelum kau call aku tadi, ada seorang mamat call. Aku baru tengah nak cakap, tapi aku macam tak ada mood. Tapi dia daripada mahkamah. Oh, daripada mahkamah. Mahkamah dia... bukan tim aku. Dia blind client lah, tapi satu pun ni lah. Bebe, kalau dapat jumpa kau lepak minum borak kan kau ni, aku rasa satu hari suntuk tak habis tu. Tak apalah, kau pergilah kerja. Tak nak kacau kau kerja. Pergilah kerja. Okey, terima kasih. Minta maaf aku marah-marah hari. Tak ada kerja. Okey, babe. Thank you, babe. Okey, assalamualaikum. Duh, kau scammer orang yang jahat je tau. Jangan baik tau. Ha? Scam dengan orang yang jahat je. Jangan dengan orang baik ke sana. Aku setiap doa hari-hari aku dapat scam orang yang tak bayar zakat, orang yang makan duit anak yatim, orang yang lari pada cukai apa semua. Aku harap macam tu je lah. Okey. Baguslah, terbaiklah kau. Aku tak apa. Aku pun berdoa supaya kau berubah, dapat kerja yang lebih abdal. Amin.